Di hari ke-6 Asian Games 2014, Indonesia masih juga belum meraih medali emas. Kontingen merah putih hanya mampu menambah 2 medali perunggu lewat cabang dayung dan bowling. Kontingen Indonesia belum bisa memecah kebuntuan dalam perburuan medali emas di Asian Games 2014. Hingga hari ke-6, Indonesia hanya mampu menambah 2 perunggu yang datang dari cabang rowing dan bowling. Tim Indonesia yang turun di kelas ringan 4 pedayung putra 2000 meter mencatatkan waktu 6 menit 9,80 detik untuk finish di posisi ketiga. Tim Indonesia yang terdiri dari Hadid Tanzil, Isadi Ardi, Yakin Muhad, dan Irham kalah cepat dari tim Hong Kong dan Tiongkok yang masing-masing meraih perak dan emas di nomor ini. Sementara itu di cabang bowling, kepingan perunggu dipersembahkan oleh nomor men's double lewat pasangan Muhammad Islam Billy dan Hardi Rahmadian. Keduanya meraih poin 2489, tertinggal 44 poin dari peraih medali emas asal Jepang, Yoshihano Masatoki dan Toshihiko Takahashi yang meraih 2533 poin.